Pembatasan bagi kunjungan tamu ini dilakukan di RW 6, Kelurahan Lewok Waru, Kota Malang. Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, pengurus RW langsung menerapkan sejumlah peraturan. Di antaranya adalah membatasi kunjungan bagi tamu. Pintu masuk gang juga dipasang portal dan dibuka separuh pada siang hari. Portal akan ditutup total pada malam hari mulai pukul 20 hingga pukul 5 pagi. Pemasangan portal ini juga bertujuan untuk memberikan batasan bagi tamu luar daerah yang akan berkunjung. Menurut Agus Susanto, Ketua RW setempat, pengurus RW juga akan meminta tamu yang datang untuk melapor kepada RT. Sedangkan untuk tamu yang menginap, wajib menunjukkan surat hasil swab. Ini pemeriksaan dari RT, RT-RT semua, nanti laporannya dari RT ke RW, RW langsung memantau, sudah itu laporan, kalau memang lama, laporannya nanti diajukan kepada kelurahan. Kalau warga menerima tamu seperti menginap, itu harus menunjukkan surat swabnya, Pak. Agus menambahkan, upaya pembatasan ini dilakukan semata untuk melindungi warga dari persebaran COVID-19 serta dari tindak kejahatan yang mungkin terjadi di wilayahnya. Selain itu, dengan PPKM Mikro yang dilakukan di kampungnya, upaya pemantauan kepada warga juga bisa maksimal. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.